Hari ini gue akan mainkan salah satu build terseram punya Hillbilly, yaitu Jumpscare Billy. Dimana ide dari build ini adalah kita ngejumpscare para survivor dan langsung knockdown mereka. Dua build utama yang gue bawa di sini yang terdiri dari add-on Apex Muffler dan juga Perks Tinkerer. Dimana Apex Muffler itu akan membuat chainsaw kita tidak terdengar ketika survivor berada di luar teror radius kita. Dan juga Tinkerer yang berfungsi sebagai undetectable status saat beberapa generator menyentuh 70%. Sisanya untuk mendukung build ini, gue juga bawa Furtive Chase, Dark Devotion, dan juga Beast of Prey untuk memperpanjang durasi undetectable status kita sampai dengan 50 detik. Jika gue berhasil Bloodlust Survivor, Ngehook Obsession, dan juga Hit Obsession yang lagi sehat. Tapi nih masalahnya, untuk bermain Jumpscare Billy dengan hasil maksimal, kita hanya bisa main di map indoor terbaik untuk para killer stock, yaitu Larry's Memorial Institute. Dan itu bukan hal yang mudah buat gua untuk pakai Hillbilly di sini karena ya kita harus setir chainsaw-nya super hati-hati. Penasaran dengan build dan gameplaynya? Yuk tonton langsung aja. Let's go. Okay, kita kembali bermain pakai killer as Hillbilly di Larry's Memorial Institute, teman-teman. Langsung gas, cari aja survivornya, teman-teman. Let's go. Okay, di sini. Anjir, salah gua. Kenapa gua pakai sampai situ? Wait a minute, kayaknya ada orang di sini deh. Okay, gua denger ada yang hidupin gen tuh. Okay, sip. Where should we go? Aduh, malah tabrakan. Oke, ketemu. Oke, ada Dwight ya. Iya, ini ngapain nih? Oke, kita hancurin aja. That's okay. Pintar juga nih. Dia bawa gua keliling-keliling nih. Jadinya manuver gua nih setirnya susah. Oke. Okay. Ngejar anjingnya, goblok. Anda salah sekali, kenapa Anda muncul di sebelah situ? Oke. Okay. Mantap sih. Nah, finally nih. Tinker gua aktif ya. Yeah, I see you. Oke, okay. Yang itu kita hit aja teman-teman karena kalau gua nyalain chainsaw-nya itu ada jeda lagi di beberapa detik gitu. Takes time, yang ada dia justru duluan kabur. Oh shit. Oke, okay. That's okay. Kita masih dapat status ini ya, undetectable ya. Jadi kita nggak kelihatan nih. Oke, okay, harusnya kita bisa dapat sih. Oke, okay, oke, okay. Walaupun undetectable status kita habis, tapi kita masih bisa nyerang Dwight ya. Oke, okay, santai aja. Sip. Bang, lu ngetunnel, itu nggak ngetunnel sayang. Nyampe semenit juga kagak kayaknya. Bang, untuk build-nya lu bawa apa aja sih? Sebenarnya fokus dari gue di situ cuma dua ya teman-teman ya. Gue ingin mencari undetectable statusnya itu loh supaya gue nggak bisa dideteksi sama survivor. Dan gue pengen menjaga undetectable statusnya itu untuk waktu yang sangat lama, sebisa mungkin, selama mungkin ya. Makanya gue buildnya itu fokusnya itu sebenarnya ada di perks Tinkerer dengan add-on gue yang warna merah tuh, iridescent add-onnya punya Hillbilly ya. Iridescent add-onnya seperti yang udah gue jelasin ya teman-teman ya, itu kalau kita ngidupin chainsaw-nya itu di luar teror radius kita ya, survivor tuh nanti nggak akan mendengar suara chainsaw kita, jadi itu bisa memberi efek kejut gitu. Kalau Tinkerer sama, itu buat undetectable status teman-teman, durasinya tuh kalau nggak salah bisa 30 detik lebih gitu.
Tapi dengan syarat ya ada beberapa generator yang harus dikerjakan sama survivor dulu, paling tidak menyentuh 70%. Terus sisanya yaitu buat nge-support aja ya teman-teman ya. Kalau yang pertama yang gambar kepala itu Beast of Prey kalau nggak salah. Itu tuh pokoknya sama, ngasih gua undetectable status juga untuk beberapa detik kalau gua berhasil bloodlust survivor ya. Oke, wait, gua fokus dulu cari. Waduh, salah anjir, kenapa gua klik stop duluan? What the hell, bro? Oke, setidaknya dia tetap kaget ya. Gua tahu tuh dia kaget tuh, soalnya dia pasti pengen jalan muter balik ya, tiba-tiba muncul gua di depan. Bloodlust tuh gimana ya ngomongnya teman-teman ya? Bloodlust tuh pokoknya kalau kita ngejar survivor ya untuk spesifik waktu beberapa detik yang sedikit lama gitu, tapi nggak lama-lama banget. Nanti kita sebagai killer tuh dapat efek bloodlust. Efeknya itu ya kita dapat haste status ataupun istilahnya dapat movement speed sebanyak 5%. Tapi hanya untuk ngejar survivor itu doang ya. Nah, kalau kita sudah dapat efek yang tadi teman-teman, baru Beast of Prey ini. Langsung kena. Dia pasti kaget tuh. Gak denger ya suara gua bawa chainsaw dari ujung ya. Makanya dia diem doang, langsung pake langsung bersihin gennya. Pake bloodlust dulu, baru nanti aktif dia ya. Terus gua bawa apa ya? Dark Devotion. Dark Devotion sama Furtive Chase. Cuman gue lupa inget sih guys. Koreksi gue kalau gue salah ya. Seingat gue Dark Devotion ini tuh kalau kita ngehook survivor ya, kita ngehook survivor. Tapi yang obsession baru nanti dapat detectable statusnya berapa detik gitu. Nah kalau yang Furtive Chase itu kita ngejar obsessionnya terus kita hit mereka. Tapi reasonnya ya, maksudnya mereka harus sehat dulu. Dari sehat kita hit terus terluka kan, nah itu baru aktif anti efek dari Furtive Chase-nya. Efeknya sama semuanya, ngasih undetectable status. Pokoknya kalau keempat perks ini gua kombinasi ya, sebenarnya bertahan lamanya undetectable status yang gua punya ini bisa sampai lebih dari 1 menit. Lebih. Oh iya, kalau kamu pengen tahu cara mengurangi lag pada game Dead by Daylight Mobile, kalian wajib cek video di sini. Thank you. Lebih. Sebenarnya main Hillbilly ini enak teman-teman, apalagi dengan build kayak gini. Cuman yang bikin dia nggak enak itu karena kita mainnya harus jump scare, jadi kita harus main di map yang kecil seperti ini. Dan Hillbilly itu termasuk killer yang sangat lemah manuvernya ya, karena ya. Allahu Akbar. Kaget dia kan. Kita pura-pura diam dulu aja, nyembunyiin ini ya red stain ya. Kita kagetin aja. Oh si anjir malah pada di atas cuy. Damn. Nggak lihat gua. Ya kenapa sih? Ini survivornya kenapa nih? Ini si Jackpa kayaknya blunder mulu nih. Dia kaget mulu ketemu gue. Let's go. Ntar ya, gue gak ketemu satu orang. By the way, dimana? Buset, malah dijatuhin paletnya. Buat apa? Sebenarnya Hillbilly ini manuvernya nggak bagus-bagus amat, guys. Kalau dulu ya, patch terdahulu bagus karena belum di-nerf. Tapi sekarang itu manuvernya di-nerf. Tapi di-buff lagi. Manuvernya dong ya, maksud gue tuh steer-nya gitu yang dibuat balance. Istilahnya sih sebenarnya bukan di-nerf, tapi dibuat balance. Biar tidak merugikan para survivor juga. Soalnya dulu Hillbilly parah banget guys, terlalu OP. Hillbilly sama Oni itu dulu terlalu OP. Kayak sekarang di adjust lah, istilahnya tuh di perbaikin, di setting ulang gitu loh. Tapi gitu, main Hillbilly kan karena main kenceng-kencengan ya, dan kudu bagus banget itu steernya. Main di tempat yang
map indoor kayak gini yang notabene-nya itu cocok buat killer stock ya susah, tapi tetap fun buat dimainkannya. Oke, you got log. Oke. Nah, itu dark devotion kita gitu. Oke, nah langsung dapat ini ya, undetectable status ya, karena kita sudah ngehit obsession kita gitu. Oh, 15 detik ya, lupa. Nah, furtive chase juga aktif kan, tuh. Jadi undetectable status kita super lama nih guys. Wah, ini kalau ada generator yang, gue tahu nih orang pasti bawa quick and quiet. Mac Thomas tuh udah pasti doyan bawa yang kayak gituan. Oke. Okay. Aduh, itu kalau furtive chase, dark devotion, sama paling nggak tinker gue aktif ya. Wah, gue bakalan stay lebih lama lagi guys di undetectable status. Sampai jungkir balik anjir. Apa jungkir balik bos? Sebenarnya survivornya lumayan sih, tapi Jake Park yang satu lagi yang pakai jaket coklat tuh banyak blundernya gue liat tadi. Aduh, banyak blundernya ya, jadinya terlalu banyak spend time survivor itu buat nyelamatin dia kayaknya ya. Yang lumayan jago tuh ini yang pakai skin Dino tuh si Dwight. Nah ini nih, yang ini nih agak bunder nih data tadi. Pertama sih juga lumayan sih. Ih, ngapain anjir gua? Si anjir gua ngapain, bos? Where are you going? Mati sini. Astaga, bisa-bisanya kayak gitu, bos. Oke, santai aja, santai aja. Ini udah kita lock kok. Ini sudah kita lock. Jadi pelan-pelan saja mainnya. Kenapa ada nge-lag-nya tuh, bos? Nah. Goblok banget, gua kok masih nggak kena anjir kayak gitu. Nah, tadi beast offer-nya aktif, guys. Sekarang kita udah sampai bloodlust tuh. Aduh, bego tapi salah gua pencetnya anjir. Ah, ini mati loh. Ini mati loh. Mampus. Mati loh. Gua lock di anjir. Tinggal cari satu orang sih. Eh, enggak. Dua. Ini kayaknya Dwight nih. Ini Dwight kah? Oh bener. Duluan gua anjir. Duluan gua ngehit. Au. Yes, mantap. Paling nggak ada 2 perks ya yang aktif ya. Supaya gua bisa, supaya taruh radius gua bisa tersembunyi. Susahnya kalau nggak bawa sepatu ya gini nih, nabrak mulu. Steeringnya jadi lemah. Kita keliling aja guys ya. Aduh, malah tabrakan bos. My lucky day. Nemuin hatch. Oke, survivor nggak bisa kabur nih. Yah. Gue tinggal perlu ngecekin dari gate 1 ke gate yang lain sih ini teman-teman. Udah beres kelar, menang gue. Eh, wait, ada suaranya? Wait, di kanan kayaknya. Ah bener anjir. Red. Waduh, menang anjir. Ini tidak disangka-sangka ya mainnya jumpscare aja, malah jadi main kayak pakai Myers atau Ghostface di sini guys. Ah, oke, mantap, menang, seru-seru, ngereng asik coy. Oke deh, thank you teman-teman yang sudah nonton. Kalau kalian pengen nonton lebih banyak video Bang Minzo, mau itu survivor ataupun killer, cek video-video berikut ini. Thank you very much.